Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa wa inna min abghadikum ilayya wa ab'adikum minni yaumal qiyamati majlisan as-sarsaruna wal mutashaddiquna wal mutafayhiquna qalu ya Rasulullah qad alimna as-sarsarin wal mutashaddiqin famal mutafayhiqun." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Al mutakabbir." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, "Sesungguhnya orang yang paling aku cintai," kata Rasul, "dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat, mereka adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci, bahkan yang paling jauh tempat duduknya kelak denganku pada hari kiamat, mereka adalah as-sarsarun. Kemudian al-mutashaddiqun. Kemudian al-mutafayhiqun." Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, kami sudah mengetahui makna as-sarsarun dan juga makna al-mutashaddiqun. Maka apa yang dimaksud dengan al-mutafayhiqun itu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dialah orang-orang yang sombong dengan kata-katanya." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini adalah hadis yang sangat menakutkan bagi kita. Bagaimana tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tiga kelompok? Bahkan dengan terang-terangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Orang yang paling aku benci." Bayangkan seandainya saya katakan di hadapan Anda, "Saya benci kamu, pergi dari sini." Itu sudah sangat menyakitkan. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengusir dan tidak mau dekat-dekat orang yang dibencinya dan akan dijauhkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, keselamatan kita di akhirat itu tidak lepas daripada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentunya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jadinya kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam benci kepada kita, mengusir kita? Kira-kira Anda akan meminta pertolongan kepada siapa kelak pada hari kiamat? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, oleh karena itulah perhatikan tiga kelompok ini. Tiga kelompok ini adalah orang yang paling-paling dibenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hindarilah tiga kelompok ini. Yang pertama adalah as-sarsarun. Apa itu as-sarsarun? Al-kathirul kalam. Orang yang banyak bicara. Maksud banyak bicara di sini adalah orang yang tidak pernah berpikir apakah yang ia bicarakan itu ada maslahat atau tidak, apakah yang ia bicarakan itu ada manfaat atau tidak, apakah yang ia bicarakan itu sesuatu yang fakta atau dusta, apakah yang ia bicarakan itu sesuatu yang bisa menyinggung perasaan orang atau tidak. Pokoknya dia bicara dan bicara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan memberikan tafsiran lain dalam riwayat yang lain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha kariha lakum thalatha." Allah sangat benci kepada kalian tiga perkara. Salah satunya Nabi mengatakan, "Kila wa qal." Kila wa qala. Dikatakan orang, ia pun ikut mengatakannya. Sebagian ahli tafsir
ataupun yang mensyarah hadis ini mengatakan yang dimaksud qila wa qala adalah al-iqtharu minal kalam bila daruratin, banyak bicara tanpa ada kebutuhan. Aw hikayati syai'in lam ya'lam sihhatahu, atau berbicara menghikayatkan sesuatu, menceritakan sesuatu yang ia tidak tahu apakah benar atau tidak, fakta atau bukan. Awil kalam fi ma yadhurru wa la yanfa, ataupun ucapan yang banyak memadaratkan orang lain dan tidak bermanfaat sama sekali. Itulah athar salun, sama dengan qila wa qala. Karena biasanya orang kalau sudah banyak bicara dan tidak mengerem bicaranya dan terus bicara, setiap dia mendengar kemudian dia pun membicarakan kepada orang, setiap yang dilihat dia bicarakan, setiap yang dipikirkan dia bicarakan, maka biasanya kalau orang yang seperti ini tidak lepas daripada dusta. Sebab kalau orang banyak bicara, terasa atau tidak, sadar atau tidak, pasti akan jatuh kepada dusta. Kalau sudah jatuh kepada dusta, biasanya merembet kepada ghibah, kepada namimah, bahkan bisa menimbulkan fitnah. Makanya sekali lagi, janganlah seseorang itu banyak bicara, apalagi di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqsirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan banyak bicara yang tidak ada zikir di dalamnya. Fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi, kata Rasul. Karena orang banyak bicara enggak ada zikirnya, maka itu mengeraskan hati. Dan Rasul mengatakan wa inna ab'adan nasi minallahi al qalbul qasi. Dan orang yang paling jauh dengan Allah adalah orang yang keras hatinya. Lihat endingnya bagaimana, Allah jauh dari kita karena kerasnya hati, dan kerasnya hati ditimbulkan karena banyak bicara yang tidak ada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW selalu mengatakan kepada para sahabat, amsik alika lisanak, tahan lisan, jangan asal bicara. Berfikir dulu kalau bicara itu, apakah yang saya ucapkan itu benar atau salah? Apakah yang saya ucapkan itu berfaedah atau tidak? Apakah yang saya ucapkan fakta atau dusta? Apakah yang saya ucapkan ini membawa manfaat ataukah madarat? Berfikirlah sebelum nanti Nabi SAW mengatakan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulki laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam. Terkadang ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat tanpa sadar karena banyak ngomong, terjerumus kepada hal-hal yang tidak disukai Allah atau dimurkai Allah, maka dengan satu kalimat itu Anda akan dimasukkan ke dalam jahannam na'udzubillah. Ini yang disebut dengan athar-tharu. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, al-mutasyaddikun. Mutasyaddikun, ada yang mengatakan adalah al-mutawassi'una fil kalam min ghairi ikhtiyatin wa ihtirazin. Ada yang mengatakan bahwa al-mutasyaddikun sebagaimana disebutkan dalam kitab An-Nihaya adalah mereka yang memperlebar pembicaraan tanpa berhati-hati. Tapi ada juga yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang memfasih-fasihkan bicara, seolah-olah seorang alim padahal bukan alim. Dan ini bahaya, orang-orang yang berfalsafah dalam bicaranya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan orang-orang yang seperti dalam hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum munafiqun 'alimul lisan." Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian munculnya para diplomasi yang bicara soal agama. Dia tidak paham agama tapi bicara agama. Dia tidak fasih dalam berbicara agama tapi seolah-olah dia orang yang paling fasih. Dan sekarang kita lihat di media sosial kita, betapa banyak orang-orang jahil yang mengkritik para ulama. Orang-orang yang tidak paham agama sok tahu agama. Mereka mencela kesana kemari para ulama. Orang-orang yang menegakkan sunnah Nabi SAW diejek, diolok-olok dan begitu seterusnya. Ini mutasyaddikun. Ya, hati-hati. Karena semua ucapan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ingat, ada raqib dan atid yang mencatat kita.
Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha azza wa jalla yubghidul baligh minar rijal. Allah itu sangat benci kepada orang yang baligh, ahli balaghah, pandai ngomong, pandai bicara, pandai berdiplomasi. Alladhi yatahallal bilisanihi kama yatahallal al-baqaratu bilisaniha. Yang terus ngoceh seperti seekor sapi yang mulutnya terus mengunyah makanan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hati-hati dalam bicara, apalagi soal agama, apalagi menjelek-jelekan para ulama, apalagi sampai kemudian mengkritik para ulama padahal anda yang salah, mereka yang benar. Maka kalaupun harus kemudian mengkritik, menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang memang terkesan anda itu talibul ilmi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang dibenci Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-mutafaihiqun. Siapa al-mutafaihiqun itu? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat mengatakan, Rasul, sarun kami tahu. Kemudian al-mutasyaddiqun kami tahu. Al-mutafaihiqun itu apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mutafaihiqun adalah al-mutakabbirun, orang yang sombong. Maksudnya sombong dalam bicara. Seperti mengatakan tidak ada yang lebih pandai melebihi aku. Tidak ada yang lebih cerdas kecuali aku. Ini semua adalah karyaku. Ini semua adalah hasilku. Kali ini apa? Dan begitu seterusnya. Karena yang pertama kali mengucapkan anania, kesombongan dengan mengatakan saya dan saya adalah iblis. Ketika bicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala perihal penciptaan Adam alaihi salatu wassalam, dia mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dibandingkan Adam, aku diciptakan dari api, dia dari tanah. Sombong, ya. Maka jangan sombong. Sekarang banyak orang yang masya Allah, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka, terutama di medsos, dengan sombongnya dia bicara. Bicara dengan kekayaan, soal kekayaan, soal jabatan, soal pangkat, merendahkan orang, kecerdasan dan begitu seterusnya. Apa yang kita sombongkan? Semua ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bicara saja itu nikmat. Kita punya ide, ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kekayaan kita, pangkat, jabatan, semua adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan seperti Qarun yang mengatakan innama utituhu min ilmin indi. Sungguhnya kekayaan ini karena kecerdasanku. Subhanallah. Tapi jadilah seperti Sulaiman yang mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah seorang muslim. Maka hati-hati dari tiga perkara ini. Jangan sampai ada pada diri kita, karena ini orang yang paling dibenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jadilah orang yang paling berakhlak. Sebagaimana potongan hadis pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang paling dicintai Rasul, orang yang paling dekat dengan Rasul pada hari kiamat tempat duduknya adalah ahasinakum akhlaq. Orang yang baik akhlaknya. Ya. Orang yang baik akhlaknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, orang baik ini selamanya dia akan baik. Kalau terus menjaga kebersihan hati dan akhlak. Karena hati orang baik tidak mungkin berubah. Hati orang baik itu tidak mungkin berubah. Walaupun kondisi mereka berubah. Walaupun ekonomi mereka berubah. Walaupun usia mereka makin berubah. Walaupun suasana dia berubah. Tapi hati orang baik tidak akan berubah. Sikapnya tidak akan berubah. Kalau memang dia seorang pemaaf, tetaplah dia pemaaf walaupun dizalimi. Kalau dia seorang pemurah, tetaplah dia akan menjadi pemurah walaupun dia menjadi miskin. Walaupun wajahnya yang selalu riang, menyenangkan, tetap akan seperti itu. Walaupun mungkin kondisinya sudah berubah. Maka jadilah orang baik, orang yang berakhlak. Karena orang yang baik dan berakhlak itu disenangi manusia. Tapi orang yang jahat dan tidak berakhlak pasti tidak disukai manusia. Anda bisa bayangkan, kalau seandainya kita memiliki kebersihan jiwa, baiknya akhlak, wajah yang selalu tersenyum dan tertawa,
lisan yang selalu tertata santun dan bijaksana, suara yang lembut, lirih tanpa melengking, tenang dalam bersikap, hati-hati dalam mengambil keputusan, menghargai dan menghormati orang, kemudian juga menjaga perasaan orang. Ini orang lain pun senang dengan kita. Bukan hanya kita, orang lain pun senang. Tapi sebaliknya, kalau seandainya kemudian hati kita sudah kotor, akhlak pula jelek, ditambah muka selalu merah padam, lisan tidak pernah santun, kata-kata tidak pernah tertata asal bicara, tidak peduli dengan hati orang dan perasaan orang, sikapnya angku dan sombong, siapa yang mau dengan dia? Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka Nabi SAW diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Makanya Rasul suka dengan orang-orang yang berakhlak. Semoga kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Abi Darda radhiyallahu an, ya Allah, sebagaimana Engkau sudah memperbaiki bentuk tubuhku, maka perbaikilah akhlakku juga.